Oke, okay, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Magila. Dan sekarang mau motoran sambil jalan-jalan. Kita lihat-lihat ada motor apa aja. Kalau ada yang cocok kita bungkus. Let's go, sekarang kita jalan-jalan guys. Mau pakai yang e-racking? Mana kacamata? Ciganisnya mana? Eta bawa helm jeung etana ya. Let's go. Mau pakai yang e-racking? Nyaman pakai ini sih harian. Cuma kemarin pakai ini tuh ditilang kemarin karena nggak ada spion. Next kayaknya bakal direncemin motor e-racking ini. Sekarang udah sampai Pasteur. Kita cek e-racking. Ini e-racking belum pernah di test ride ya. Ini pakai knalpot baru. Dan ini boncengan juga kita tes geber ya di Pasopati. Udah lama emang nggak motovlog gini. Jadi emang itu pasti banyak yang nanya, emang itu kemana aja jarang upload video vlog yang gitu. Emang lagi sekarang garap episode ya guys. Mulai garap episode. Tetap gaspol guys. Oke, okay, assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Magila. Dan tadi mah udah motoran sambil jalan-jalan, mah iseng-iseng lihat-lihat motor, code motor, dan tadi dilihat-lihat kayaknya motor ini cocok buat mah, keren juga, cocok lah buat mah. Dan ini dia motornya. Oke okay guys, dan ini hasil COD-an tadi mak motor. Kalah dah, eh. Mendes dahar kiri pikir mau kudu tulu, eh. Oke okay guys, jadi ini tuh motor Pulsar. Ini tuh H2 guys. Kalah, eh. Palingan asa hampang. Ah. Oke okay guys. Oke okay guys, dan ini tuh H2 terbaru 2023. Wih. Brand new guys. Dan ini emak baru beli barusan COD-an, dan ini tuh cash tanpa riba. Tapi bohong. Amin ya Allah. Ah bohong guys. Jadi ini tuh punya teman emak mau dijual. Punya teman emak mau dijual, ini tuh H2 komplit full paper tahun 2023. Ini tuh mau dijual tapi sama emak dipinjam dulu. Soalnya emak kalau udah minjem-minjem gini suka kebelilah, amin. Pasti kebelilah tahun ayeuna. Ngan kudu sabar sih. Pasti kebeli H2. Mungkin bisa mah H2R kata. Jadi ini tuh dipinjam dulu sama emak soalnya buat episode. Butuh buat episode lah, jadi sama emak dipinjam. Dan alhamdulillah dikasih pinjam. Sok pakai aja katanya, mau 3 bulan, mau setahun juga gak apa-apa sih. Tapi seminggu deh payu kata. Udah dikontenin sama emak pasti laku. Yang H2 Paropo juga mau dijual lagi katanya ya. Paropo nggak tahu mau diganti sama apa. Padahal mah hayang itu H2. Tapi mah pengennya H2R sebenarnya. Tapi lah mau diberi H2 mah tenang. H2R sama H2 biasa. H2 biasa itu buat harian. Jadi buat harian jeung geus aya lampu. Tuh.
Aya lampu. Lamun H2R eueuh lampuan soalna diperuntukkan ka di sirkuit. Jeung motor nu terkencang ayeuna teh H2R. H2R jeung naonnya Hayabusa itu. Tapi H2R sih tarik mah. Jadi mama senang ieu. Iya. Senang adrenalin. Aduh, ayeuna orang review nya guys nya. Mah bangga ieu, iya. Lain bangga atau gitu diberi injem ge kumaha dingke lamun boga anjir. Mah meuli ieu nya disangka anjing cenah endorse deui cenah. Goblok sih. Ya. Teu lah sabar pasti kabeuli kalem. Kabeuli tapi kudu rada sabar saeutik lah. Mah rada digeber deui ngontena. Marek aktif di sosmed-sosmed. Rek nengan dolar-dolar lah. Pasti kabeuli sabar. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Naonnya di review naonanya da motor teh geus ganteng atuh ieu mah. Ini mah masih Orion ya. Cuma shoblekernya aja pakai Ohlins. Shobleker pakai Ohlins sama knalpot pakai Pandemon gitu. Pandemon. Ini motor tuh tahun baru pisan tuh. Kilometerna oge masih seribuan. Tuh, masih 1000. Jadi sama mah di test ride-nya enggak bakalan jauh-jauh gitu, mau dekat-dekat aja soalnya lebar kilometer mau dijual soalnya. Jadi barangkali penonton mah ada yang mau beli gaskeun. Boleh DM ke emak aja. Harganya spill, harganya itu 1M pas. Tapi masih bisa nego bensin lah. Ini tuh pajak jalan, surat komplit, plat D. Pajak jalan guys. Hayang test ride-nya, orang can test. Oh, tapi nggak pernah nyoba baheula. H2 mah udah pernah nyoba, enak. Tapi ini yang 2023 belum dicobain sama Mas sih. Gimana rasanya nanti aja lah. Sekalian bikin episode Mas sambil bikin konten khusus test ride-nya. Kita gas-gas tipis ke Lembang aja nyobainnya. Oke, guys. Aduh, enakeun ditempona teh euy. Da dipakena mah teu ngeunaheun sabenerna mah cangkeul. Tapi ditempona teh kieu we ngahuleng anjir. Sabenerna Panigale ge resep mah teh. Cuma ieu lebih serem, lebih garang tampilanna. Lebih serem ya tampilanannya gitu beda di nu lain. Namun R1M masih body-bodinya masih siga kene R15. R15 sarua gitu body-bodinya nu terbaru. Namun ieu mah nu nyaruaan H2 mah. Ejeng si mesinna teh aya supercharge. Supercharge teh nu aya ngahiungan. Siga turbo lah gitu. Ngung, wututututut. Lain gitu kata. Aya suara manukan lah. Engke urang test ride deh pokona urang. Lamun enak digeberkeun karunya aya orok. Hayang meuli ieu kudu ngajual. Motor kabeh jual heula. Moal anjing moal ka. Moal ka tutup euy. Ngajual Beat paling sabaraha Beat eta teh. Dijual motor kembali motor orang kebelina kenapa tunggul jangan kata kaliper Brembo anjing. Masalah tapi kayak pasti kabeli lah. Mimpi itu kita harus besar. Tapi kalau sakur mimpi unggul harus dikejar, harus gerak. Santai wenya ieu mah sabaraha menit? Kira sabaraha menit? 7 menit santai orang balik ngobrol. Aduh. Kita cek sound aja ya. Kita cek sound guys.
Sugan tadi carikan ku tatangga. Kudu di luar euy. Di luar we sakedeung nya.